lang antum. Sabagan diga bak rin sana. Nah, sekarang mau mencari sumber mata air untuk bisa kita salurkan ke warga di Desa Trengan, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Nah, jika sumber air yang kita dapatkan, sebagian juga bisa dimanfaatkan di Pondok Muhammad bin Jabal. Perjalanan kita masih kita lanjutkan ekspedisi pencarian sumber mata air di daerah Dusun Trengan, Kecamatan Pemenang. Kita hampir 1 jam melalui hutan yang lebat ini naik turun. Semoga kita bisa menemukan sumber mata air dan kita ukur nanti berapa kilometer kebutuhan dari pipa air tersebut. Insya Allah ini adalah sebuah ladang amal yang kita berlomba-lomba untuk amal jariah pengadaan air. Ini adalah satu amalan yang sangat besar pahalanya. Ya, yuk. Jangan lupa nanti terus dukung kegiatan dari Markas Bersama Sunnah dan berikan infak sedekah terbaik Anda untuk bisa tahun dalam pengadaan mata air di Desa Trengan ini. Ah, ini dia jalanannya. Kita melalui hutan-hutan. Naik turun. Ini yang membuat kita semangat adalah bisa ketika nanti pipa sudah mengalir air dari mata air ke warga. Itu sangat luar biasa. Tetap semangat. Bawah itu sekitar ada 70-an. Kalau yang untuk orang pengguna water meter ini sekitar 64 orang. 64 orang yang water meter. Iya. Dan itu pun oleh masyarakat banyak-banyaknya supaya mereka tidak ada lagi namanya berantem lagi atau ya. Apa. Nah, ini Ustaz ya. Andai kata mudah-mudahan saat ini bagaimana kondisi kebutuhan air bagi warga? Kadang berapa hari sekali dapat airnya? Kalau untuk kelompok perpipaan ini tetap dia dapat air, Ustaz. Tapi bagi kami yang water meter ini kadang dapat, kadang enggak karena ekses airnya yang ke ini ke perpipaan lebih besar. Kelompok pipa ini lebih besar daripada ke water meter ini. Jadi kira-kira sampai berapa hari tidak mendapatkan air itu? Bahkan kalau bahkan kita sampai bahkan saya sudah 4 hari tidak dapat air ini. 4 hari tidak mendapatkan air. Iya. Bahkan 1 minggu anak. Bahkan sampai 1 minggu sering belum dapat air. Makanya kita lebih sering di pondok untuk anu 1 minggu tidak mendapat air ya. Jadi selama ini warga terbantu juga dari sumur milik pondok Muad bin Jabal. Iya. Namun kan Muad bin Jabal kan juga punya kebutuhan untuk santrinya sendiri juga ya. Benar. Berarti harapannya ketika nanti kita menemukan sumber mata air ini, kemudian kita bisa sampaikan kepada para muhsinin kebutuhan pipa kita berapa. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dibuatkan jalur, lalu nanti di masjid dibuatkan bak besar tersebut. Dari sana bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga siapapun. Dan sebagiannya kita salurkan khusus untuk kebutuhan tambahan pondok, karena pondok listrik kadang juga sering padam dan membutuhkan air begitu ya. Baik. Ya, mudah-mudahan para muhsinin yang menyimak perjalanan kita kali ini bisa kita pikirkan bersama-sama dan kita tahun sehingga apa yang diidamkan oleh warga Trengan di daerah Pemenang ini, wilayahnya Ustaz Jamil Muad bin Jabal, adalah adanya air yang mengalir setiap saat ke rumah-rumah mereka. Yang bisa didengarkan oleh Anda semua tadi, hampir kadang 4 hari, ada yang sepekan tidak mendapatkan air. Jadi mudah-mudahan perjalanan kita ini dimudahkan oleh Allah, penuh keberkahan, dan usaha kita bersama-sama nanti bisa mewujudkan keinginan warga untuk mendapatkan air bersih di setiap rumah mereka.
Barakallahu fikum. Waktu di kita di rempet itu sehari langsung mengalir. Insya Allah air ini bernih. Kita belum sampai di mata air, namun ini adalah satu harapan buat kita. Insya Allah akan ada mata air di atas sana. Airnya jernih, insya Allah dingin, seger. Enak. Tadi sempat dites sama kawan, pH-nya tidak kalah dengan salah satu air mineral atau air kemasan yang dijual, yang punya cukup nama, bahkan even better. Nah, terus ikutin perjalanan kita mencari sumber mata air, ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati hitatibu sholihah. Masya Allah. Akhirnya setelah sekian jam perjalanan kita tadi naik turun gunung, dan kita sekarang ada di sini menemukan sumber mata airnya. Insya Allah, Masya Allah, jernih sekali. Dan debitnya cukup, insya Allah deras. Tinggal kita pengadaan pipa, kita lakukan pipanisasi kurang lebih 4-5 km sampai ke desa di bawah, dan insya Allah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang selama ini mendambakan sumber air bersih. Dan mereka sangat-sangat mendambakan, menunggu kita untuk bisa membantu mereka, memudahkan dalam hal pengadaan air bersih ini. Dingin, segar, insya Allah. Antum harus datang sini. Barakallahu fikum. Itu sadri mau murah tau katanya.